Gunawan Dwi Cahyo ancam akan melaporkan Oki Agustina bila terus menuding adanya perselingkuhan. Diketahui, Oki Agustina melayangkan gugatan cerai ke Gunawan Dwi Cahyo pada Jumat 10 November 2023 lalu. Keputusan cerai tersebut buntut dari tersebarnya foto-foto kebersamaan Gunawan dengan sosok wanita lain. Oki Agustina pun hingga menuding suaminya telah berselingkuh dari dirinya dan memasukkan ke dalam isi gugatan cerai. Sementara itu, pihak dari Gunawan Dwi akan mengambil langkah hukum jika tudingan selingkuh tersebut masih tetap dimasukkan ke dalam gugatan dan tak terbukti nantinya. Rencananya kami lihat dulu, kalau memang itu tidak diubah dan memang itu tetap dimasukkan, ya mungkin nanti akan memikirkan langkah hukum apa yang akan kami ambil, kata kuasa hukum Gunawan Dwi, Septa Eka Putra, dikutip dari YouTube Intense Investigasi pada Senin 27 November. Dikatakan Septa, akibat dari tudingan tersebut, ia kini mempengaruhi karir dari Gunawan. Selain itu, tudingan dari Oki juga berimbas ke mental Gunawan. Tudingan itu mempengaruhi karirnya Mas Gunawan juga. Mempengaruhi itu kan Mas Gunawan jadi mentalnya keserang juga, ujarnya. Septa pun menuturkan, kini rasa percaya diri dari kliennya juga ikut terpengaruh.